Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Setiap kali kita membaca Alkitab, kita bisa mendapatkan banyak hikmat tentang kehidupan untuk kebutuhan yang kita miliki setiap hari. Kita memerlukan hikmat dari Tuhan. Suatu kali anak saya bertanya kepada saya, dia mengajukan sebuah pertanyaan untuk menguji papahnya, menguji ayahnya. Dia bertanya, "Pah, apa itu arti Mona Lisa?" Karena ada lukisan Mona Lisa. Beberapa detik saya berpikir dan saya berkata, "Apa ya artinya?" Tidak tahu, sering mendengar kata itu, tetapi dia akhirnya menjawab dan menjelaskan bahwa itu artinya Mona itu nyonya. Dan arti dari Mona Lisa berarti Nyonya Lisa. Kemudian saya bertanya, dari mana kamu tahu? Dari sosial media. Dan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu bisa memberikan kita pengetahuan. Memang itu belum tentu hikmat, tapi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, seperti yang anak saya lihat, itu bisa memberikan pengetahuan kepada dirinya. Tetapi hikmat Tuhan itu bisa lebih dalam atau lebih tinggi dari ilmu pengetahuan. Penting sekali untuk kita mendengar dan melihat. Ilmu pengetahuan itu penting untuk kita, berguna juga untuk kehidupan. Tetapi kita perlu juga hikmat dari firman Tuhan. Dan hikmat yang dari Tuhan itu akan menolong kita di dalam kehidupan kita setiap hari. Salah satu contoh dari ayat Pengkhotbah 7 ayat yang kelima yang dituliskan oleh Raja Salomo berkata seperti ini, "Mendengar hardikan orang berhikmat lebih baik daripada mendengar nyanyian orang bodoh." Penting sekali untuk kita berkumpul bersama orang-orang yang berhikmat, punya teman, komunitas yang baik dan benar yang membangun kita, untuk kita bisa setiap hari juga mendapatkan hikmat-hikmat dari Tuhan. Dan hikmat dari Tuhan itu bisa menolong kita, mungkin kita kurang pengalaman. Mungkin kita belum cukup waktu untuk belajar. Mungkin kita merasa terbatas, kita nggak bisa sekolah sampai S1, S2, atau S3. Dan kita merasa kita ini terbatas secara pendidikan. Dan firman Tuhan sebetulnya mampu untuk menolong kita, meskipun kita berpendidikannya terbatas atau rendah, justru itu cara Tuhan untuk bisa menolong kita saat kita terbatas, kita mengandalkan Tuhan, dan Tuhan bisa memberikan hikmat untuk kehidupan kita setiap hari. Orang pandai belum tentu berhikmat, tetapi orang yang mencintai Tuhan, yang dicintai Tuhan akan mendapatkan hikmat. Dalam fase hidup kita hari ini, apapun yang sedang saudara alami, mungkin saudara merasa terbatas, saudara merasa kurang cukup punya modal keuangan, mau bangun bisnis, mulai pekerjaan, ya yang masih muda, ya yang mau bekerja, siapapun kita sebagai suami, sebagai istri, jangan lupa untuk minta hikmat Tuhan setiap hari. Maka hikmat itu yang akan menuntun kita sampai kepada keberhasilan dan sampai kepada tujuan Tuhan yang Dia tetapkan untuk kita. Dan kita akan jadi berkat buat banyak orang. Tuhan memberkati.